Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Serba Matir. Oke teman-teman, kali ini saya kedatangan Xiaomi Redmi Note 5A ya, yang di sini kondisinya terkunci akun Mi. Ya, seperti ini ya teman-teman. Ya, oke. Ya langsung saja ke komputer ya teman-teman. Di sini saya mencoba menggunakan MRTK versi terbaru ya, versi 5 ya, untuk membuka atau membobol akun Mi pada Xiaomi Redmi Note 5A ini ya. Ya, ini tampilannya. Oke, kembali ke perangkatnya. Saya bongkar dulu untuk HP-nya karena untuk menjebol akun Mi harus masuk di mode EDL ya, dan untuk masuk mode EDL harus tes point 2 titik shotgun tes pointnya ya. Ini cabut baterai dan pasang lagi. Oke. Ini sedang remote resource packet size ya. Ini keluar unsupported 16 bit application. Kurang paham apa. Ya udah. Saya coba masuk ke Xiaomi dan pilih model Note 5A ya. Ya, saya nggak mau review untuk aplikasinya atau MRTK-nya karena saya juga belum paham. Ya, di sini klik di remove akun ya, pilih start ya. Ya, sekarang shotgun 2 titik ya untuk masuk di mode EDL ya, seperti ini ya teman-teman ya. Sebelumnya harus klik start dulu ya untuk aplikasinya ya. Sudah klik start nih. Oke, sudah mulai untuk pembobolan akun Mi ya, jangan pembobolan kasar banget ya untuk mereset akun Mi ya. Apakah resetnya clean permanen untuk akun Mi Xiaomi Redmi Note 5A ini ya. Proses sedang berjalan ya, ditunggu nggak sampai 5 menit prosesnya. Sudah selesai ya teman-teman, operation complete ya, sedang reboot ya. Ya, sedang rebooting untuk perangkatnya ya, baterainya habis. Saya coba nyalakan. Ya, di sini MIUI 9 ya teman-teman. Ya, alhamdulillah sudah tidak terkunci akun Mi lagi ya. Apakah permanen untuk remove akun Mi-nya? Ya, teman-teman, di sini saya sudah update ke MIUI 11 ya, teman-teman. Ya, sorry untuk proses pengupdatannya tidak saya masukkan ke video ya, biar cepat saja.
Di sini saya cuma mencoba apakah untuk remove akun Mi pada Xiaomi Note 5A ini permanen atau tidak ya teman-teman. Ya, saya coba untuk masuk ke akun Mi ya. Di sini saya coba untuk memasukkan akun Mi saya teman-teman. Ya. Alhamdulillah untuk sementara perangkat tidak terkunci lagi ya. Ya. Tuh ini passwordnya lupa untuk akun Mi saya ya. Jarang dipakai. Apa ya? Ya, di sini saya setel ulang untuk passwordnya. Verifikasi akun. Keamanannya sudah mantap ya. Alhamdulillah teman-teman, di sini sudah bisa untuk masuk ke akun Mi yang lain ya. Jadi sudah ya dipastikan ini untuk remove akun Mi-nya permanen ya teman-teman. Jadi tidak akan terkunci lagi untuk akun Mi-nya. Mantap ya. Alhamdulillah. Ya. Ya. Mungkin untuk Xiaomi jenis tertentu ya yang bisa remove permanen akun Mi-nya ya. Alhamdulillah. Ya, saya logout dulu untuk akun Mi saya. Ya, sudah keluar. Alhamdulillah ya teman-teman. Sekarang saya pasang kembali perangkatnya. Ya. Alhamdulillah lancar jaya sentosa, dimudahkan jadi nota. Oke teman-teman, sekian dulu video dari saya. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.